Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati tim penilai PKKS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tarik hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Andes Tekno Hadi MPD, kemudian yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Andes Bapak Adri Pranoto Edi MPD. Mohon maaf Pak Adi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 1 Tarik. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Untuk itu, maka mari kita senantiasa mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah SWT itu dengan syukur yang sebenarnya syukur. Dan mudah-mudahan dengan mensyukuri itu, kita akan mendapatkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Amin. Yang kedua, salawat salam, tak lupa marilah senantiasa kita aturkan karena junjungan tangga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah ini. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, penilaian namanya memang penilaian kinerja kepala sekolah, gitu. Tetapi ini adalah penilaian sekolah kita, gitu, gitu. Namanya saja penilaian kinerja kepala sekolah, karena memang yang bertanggung jawab di sekolah ini utamanya adalah kepala sekolah, gitu, gitu. Maka dinamakan penilaian kinerja kepala sekolah. Dan alhamdulillah kita semua bisa memahami itu dan bisa mensikapi dengan baik. Dan alhamdulillah juga, insya Allah hari ini kita sudah siap dinilai dan mudah-mudahan nilainya nanti nilai yang terbaik yang bisa kita raih. Gitu Bapak Ibu, ya. Tidak harus 100, terbaik itu kan sesuai dengan apa yang ada, gitu nih. Itu yang saya maksud terbaik, gitu nih. Artinya pengawas dalam hal ini tim penilai ini memberikan nilai itu pasti akan sesuai dengan diupayakan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari penilaian tersebut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Adri dan Pak T, Kapunten, barangkali untuk awalan tadi ada sedikit gangguan teknis, saya yang salah, saya lupa tidak memberi informasi kepada tim bahwa saya nanti menyiapkan PPT gitu nggih. Karena tadi Pak Adri datang, saya langsung nyambut Pak Adri, saya ajak ngobrol gitu nggih. Lupa, ngapunten. Saya juga minta maaf teman-teman Bapak Ibu nggih. Yang salah saya bukan Bapak Ibu nggih. Tapi mudah-mudahan tetap lancar kegiatannya dan untuk sambutan ini mohon izin saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang SMP Negeri 1 Tarik. Jadi nanti barangkali bapak tim penilai biar tidak terlalu banyak apa namanya harus menggali gitu, gitu. Menggalinya mungkin tinggal apa yang belum saya sampaikan maka nanti bisa digali lagi. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk apa namanya sambutan saya tambahin sedikit tentang sekilas ya. Sekilas kinerja SMP Negeri 1 Tarik. Mohon maaf, mungkin kurang nyaman. Yang bawahnya. Oke. Jadi untuk apa namanya kinerja SMP Negeri 1 Tarik 1 tahun ini mungkin bisa saya gambarkan dalam untuk sekilas di PPT ini. 8 standar yang harus kita penuhi dan insya Allah ini sudah kita upayakan dan ini yang nanti akan dinilai. Nanti Bapak Ibu nih SMP 1 Tarik ini apa namanya kalau saya mengistilahkan itu kita itu bekerja selalu bersama-sama nih, persaudaraan, kebersamaan,
profesionalisme ini menjadi hal yang utama di SMP Satu Tarik. Ini visi dan misinya: unggul dalam prestasi, mulia dalam budi pekerti, berlandaskan IMTAK, berwawasan IPTEK, dan peduli lingkungan. Terus standar kompetensi lulusan, nah ini profil lulusan yang diharapkan, ini adalah seperti yang sudah dicanangkan dalam Merdeka Belajar, P3, Bapak Ibu nih, profil pelajar Pancasila. Nah ini sudah kita sepakati, kita sosialisasikan pada orang tua wali, ini yang akan kita tuju gitu nih. Terus kemudian ini tidak lupa juga ada pendidikan karakter di apa namanya profil pelajar Pancasila. Ini kita juga sudah. Terus kemudian mengefektifkan persiapan dan menata strategi menuju sukses asesmen kompetensi nasional. Ini sebagaimana yang dicanangkan di Merdeka Belajar, kita tidak lagi ada ujian nasional tapi ada asesmen kompetensi nasional. Gitu nggih. Di pelaksanaan asesmen kompetensi nasional sudah kita laksanakan kemarin tanggal 4 sampai 5 Oktober, tapi kita belum mendapat apa namanya rapotnya nih Bapak Ibu nih. Mungkin Pak Tik sama Pak Adri ini yang tahu ini. Kemudian untuk menuju ke pencapaian SKL ini kita koordinasikan dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan para pengampu kegiatan ekstra. Okay. Alhamdulillah untuk tahun 2020, 2021, 2021, 2022 Bapak Ibu nih, ini kita punya dua agenda kegiatan untuk anak-anak ekstrakurikuler yaitu akademik dan non-akademik. Jumlahnya ada 14, ya, 14 kegiatan. Kemudian ini prestasi lulusan kita, ya, ada alhamdulillah semakin banyak yang tidak apa namanya, mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua bisa saya tampilkan, barangkali lumonku kok gak tampil nih gitu ya Bapak Ibu, ngapunten ya. Ini apa namanya prestasi-prestasi kita yang kemarin ya, juara 1 Karawitan tingkat provinsi Jawa Timur ini, tahun 2021. Nah, terus kemudian anak-anak kita Olimpiade IPA juga begitu Bapak Ibu ya. Cuman yang apa namanya yang terbaru ini kemarin sepertinya terlupa ini, anak-anak nggak ikut ya, ini baru aja ini di WA MKKS itu berseliweran juara-juara Olimpiade IPA. Nanti mohon untuk berikut-berikutnya tidak lagi terlewat. Nah ini ya, kemarin juga ada juara 3 lomba renang. KUSN atletik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang apa telah membimbing anak-anak. Itu standar isi begitu, ada rapat penyusunan KTSB dokumen 1. Ini lembar pengesahannya. Ini bukti-buktinya insya Allah nanti sudah ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Okay. Belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Nah ini juga gitu Bapak Ibu. Okay. Alhamdulillah karena sudah banyak yang paham, alhamdulillah kegiatan pembelajaran selama pandemi tetap bisa terlaksana dengan lancar. Okay. Tetapi memang kita tahu efektivitasnya apa namanya tidak seperti kalau tatap muka gitu Bapak Ibu. Okay. Nah ini Google Classroom, Google Meeting ini sudah menjadi bagian ya guru kunjung. Nah ini juga gitu. Okay. Ini kita jadikan bagian dari kesuksesan belajar anak-anak Bapak Ibu. Okay. Jadi anak-anak yang perlu untuk kita kunjungi karena ada masalah ini perlu untuk kita terus tindak lanjuti. Nah ini yang terbaru adalah layanan untuk anak-anak ABK. Ini Bapak Ibu barangkali yang belum pernah nyambangi apa ruang sumber Bapak Ibu mau disambangi Bapak Ibu gitu, pojokan sana gitu. Nah ini yang alhamdulillah Pak Yogi sudah mulai ikut apa mengintervensi kemampuan motorik anak-anak. Ya mudah-mudahan nanti semakin banyak Bapak Ibu yang terlibat. Untuk standar pendidik dan tingkat pendidikan, nah ini dia. Nah ini Pak Adri dan Pak Tik, ini kekurangan guru, tapi tidak hanya kita ya, insya Allah semua sekolah seperti ini.
ada mapel IPA, mapel IPS, ini budaya, bahasa Jawa, BK, bahasa Inggris, semuanya ada gitu nih. Mata pelajaran gak apa? Ya berarti gak kekurangan. Ya ini untuk MGMP, MGMPS, nah ini workshop-workshop juga kita laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin dengan Pak Tik, ya Pak Tik nih, di Tretes. Nah ini juga alhamdulillah untuk guru-guru kami, Pak Adri, Pak Tik, nah itu dia penghargaan untuk guru prestasi. Ini Mbak Retno, ya Bu Retno, ini kemarin juara 1 UKG guru mapel IPA. Terus yang masuk finalis untuk mapel IPS, Bu Ekes, best practice Pak Ahmad Kurniawan, kemudian mapel bahasa Inggris Pak Gilang. Ada lagi ya? Mapel ya selanjutnya nanti. Pak Amin ini harusnya. Ya ini selama pandemi kita juga melaksanakan beberapa kegiatan yang mengikuti diklat-diklat daring. Untuk matur nuwun Bapak Ibu nih. Untuk sarpras kalau begitu alhamdulillah kita sudah mengupayakan menyesuaikan dengan kondisi yang seharusnya, karena di asesmen kompetensi nasional ada survei lingkungan belajar, maka cocok sekali ketika kita sudah mencanangkan sekolah adiwiyata, dan alhamdulillah sekolah kita tambah kelihatan lebih bersih, lebih semangat gitu Bapak Ibu nih, lebih asri gitu nih. Ya ini selama pandemi juga begitu, protokol kesehatan selalu kita jaga. Nah, akses internet dan TIK di sekolah ini alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah untuk internet nanti akan semakin kita perkuat. Kita sudah membuat perjanjian baru dengan penyedia layanan, nanti kita tingkatkan 3 kali lipat. Oke, Bu Devi nih. Oke, yang kemarin 10 nanti jadi 30, yang dari Telkom itu nanti kita sesuaikan. Insya Allah cukup. Nah ini studio mini meskipun sekarang mungkin tidak terlalu aktif ya, karena sudah mulai tetap muka ya, nanti mungkin bisa diberdayakan lagi. Terus standar pengelolaan juga begitu. Nah ini kita nanti ke depan akan melaksanakan salah satu program dari pemerintah menjadi sekolah penggerak Bapak Ibu. Sebelum kita jadi sekolah penggerak, kita coba untuk gerakkan sendiri dulu dengan sasaran sebagai sekolah efektif. Ini yang kemarin saya ikuti dengan 3 orang STL dari sekolah kita. Nanti setelah ini kita akan coba kita lanjuti lagi Bapak Ibu. Ini kegiatan sosialisasi ujian nasional, sekolah nih, mohon maaf. Sosialisasi program sekolah juga begitu. Nah, rapat dinas ada yang daring, ada yang luring ketika pelaksanaan Nah, ini Pak Adi, santai Pak Adi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu nggih. Jadi kita itu kan di era sekarang harus lebih kreatif gitu Bapak Ibu nggih. Kreativitas kita itu harus kita tunjukkan, kita tampilkan sehingga terlihat bahwa kita itu peduli dengan kemajuan, dengan perkembangan gitu Bapak Ibu nggih. Ya, ini termasuk kemarin supervisi secara daring juga kita lakukan nggih. Koordinasi dengan orang tua wali. Nah, ini nanti ke depan kita juga akan coba informasikan kepada Bapak Ibu orang tua wali untuk program sekolah di tahun 2022, dengan kemungkinan di tahun 2022 nanti pembelajaran tatap muka jadi lebih ini Bapak Ibu nggih, lebih terbuka gitu Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan. Nah, ini yang kemarin baru aja peduli bencana Gunung Semeru. Terima kasih untuk Bu Maya. Alhamdulillah dapat banyak, sudah tersalurkan. Terakhir jumlah total yang saya tahu
hari Jumat itu sekabupaten Sidoarjo untuk yang dari guru-guru itu 251 juta. Okay. Standar pembiayaan ini untuk bos gitu nggih. Okay. Standar penilaian. Penilaian juga kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi, ada yang online, ada yang apa namanya langsung. Tapi kemarin kita selama pandemi sampai yang terakhir ulangan akhir semester itu kita menggunakan online. Tetapi ketika sudah tatap muka semi gitu Bapak Ibu, blended. Anak-anak datang tetapi tetap menggunakan HP gitu ya, tetap online. Nah ini. Nah ini bumut. Iya. Pembagian rapot. Nah, ini penyerahan jasa. Nah, ini untuk penyerahan jasa, Bapak Ibu, ini memang kemarin saya anjurkan Bapak Ibu nggih, tidak hanya tanda tangan di apa namanya buku penerimaan ijazah, tapi saya minta untuk difoto. Karena pengalaman saya dulu pernah ada anak yang sudah ngambil bilang belum ngambil, Bapak Ibu nggih. Nah, kalau difoto begini kan lho itu lho wis lho nang fotone ana. Itu berarti kamu sudah ambil. Ini Bapak Ibu nggih. Terima kasih untuk Mbak Kenny, Mbak Erna yang membantu untuk dokumentasi nggih. Nah, terima kasih. Mari terus jaga kesehatan, terus semangat dan baik. Spencer. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.